Jangan lupa spread ya teman-teman. Kisah pro player Palapudu. Suatu hari di pegunungan Kota Poso, hiduplah seorang pro player Palapudu. Ia sangat ditakuti, bahkan disegani di seluruh dunia. Walaupun dia orang gunung, tapi pengetahuannya sangatlah minim, alias bodoh, doh, 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 doh. Tetapi, dalam melibas turnamen Palapudu internasional, ia tak pernah takut ataupun gentar. Karena dia banyak memahami teknik, seperti teknik jumpsuit dan teknik ngepron di rumput-rumput. Put, 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 put. Dan kini, tiba saatnya, ia ditantang oleh pro player Palapudu dari perguruan lain. Sehingga saat ini, ia akan membuat dan merakit Palapudu yang lebih baik dan erotis, tis, 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 tis. Karena hari ini yang dilawan bukan hanya satu orang, tetapi dua orang yang menyandang gelar Master S2 Palapudu Internasional. Guru, apakah kita harus melawan dia sekarang? Ya, kita harus melawannya sekarang. Tetapi kamu harus hati-hati, karena dia tidak pakai Rexona. Hei, apakah kamu sudah siap? Tidak! Kenapa? Apakah kau gentar menghadapi kami? Hei, jangan salah. Aku tidak siap. Lantaran aku istirahat di tempat. Dari cara berbicaranya, sepertinya dia pintar mengecoh lawan. Hei Adinda, kau harus berhati-hati berhadapan dengannya. Siap. Terutama, dia tidak pernah gosok gigi selama 23 tahun. Dan keteknya tidak pernah pakai Rexona. Kamu gak akan bisa melawan saya. Oh, tidak. Ternyata dia memakai bambu batu yang telah direndam satu minggu di dalam air Kuala Poso. Pantas saja kalau Palapudunya begitu kuat menembakkan peluru. Tapi aku tidak boleh takut, karena bambu yang aku miliki lebih gila, lebih kuat, dan lebih panjang dari dia. Tidak, lebih pendek maksudnya. Guru, tolong aku. Aku kena. Tolong bantu aku. Sepertinya dia pakai cheat. Hey, pro player Palapudu. Dia bukanlah lawanmu. Akulah lawanmu yang sebenarnya. Aku dulu. Hah, udah gelap nih. Oh iya, tunggu. Apakah kalian belum mengakui kemenanganku? Tidak. Tapi kau harus melawanku dulu. Astaga!
Apakah itu bambu legendaris yang sulit ditemukan? Apakah ini aku hanya mimpi? Huh?